keluar bentar aja. Cari uang 50. Ataupun 100 dapat. Sekarang cari 50. Sampai subuh sampai sore. Dampak penurunan bisa bisa dibilang ke setengah ya. Sulaiman. Ya bapak salah. Tahu sih bang kalau itu. Nah, biasanya kalau jualan kayak gini bang, sehari bisa dapat berapa bang? Ya kadang-kadang kan kalau lagi ramai kadang dapat 300. Tidak ada perubahan ya, tapi biasa aja. Ya emang rezeki kita segitu, nggak bisa lebih ya kan. Oh, udah lama kali. 30 tahun nggak ada. Kalau simpang ini kalau kita lihat seperti pajak-pajak tradisional pada umumnya di kota-kota lain, ya sedikit semeraut, terus tata letak pedagang yang tak beraturan ya kan, bercampur-campur lah gitu. Di situ ada pedagang yang kering, ada yang pedagang yang jenis bahan basah. Kan selama 2 tahun ini kan emang susah, nggak ada orang keluar masuk, nggak ada ya. Sekarang sih bisa juga dibilang belum normal, belum stabil, masih terangka lah ya, bisa kita bilang terangka benar ya. Rapikan kan di sini ya, rapi, misalnya teratur gitu kan. Harapan kita untuk pajak tol simpang ini ke depannya ya lebih diperhatikan sama pemerintah daerah setempatnya. Kalau bisa sih kita buat seperti pajak-pajak di kota besar lain seperti di Medan kan, jadi ada PD-nya yang mengelola. PD-nya itu ya berasal dari pemerintah daerah setempat gitu. PD itu seperti bisa kita bilang operasinya pemerintah daerah. Kalau untuk pajak kota simpang ini sudah pernah sih direnovasi ya, walaupun hanya sebagian, dan sepertinya kedepannya yang perlu direnovasi kembali karena banyak yang renovasi yang tahun-tahun anggaran lalu itu banyak yang sudah rusak, tidak sampai 5 tahunnya sudah rusak gitu, kualitasnya sangat minim. Berarti itu aja lah ya, berarti perlu, masih perlu lah pengembangan lagi. Iya, masih perlu pengembangan lagi pajak kota simpang. Lebih baik lagi ke depan. Dan sehingga bisa meningkatkan PAD daerah juga kan, karena dari pajak ini ada PAD-nya untuk daerah gitu. Dari sewa-sewa tanah yang ke para pedagang. Itu aja, Mas. Iya. Itu saja harapan saya.
harapan abang nih untuk pemerintahan Aceh Tamiang nih terkait dengan pengelolaan pajak ini, kan kita lihat kan kalau misalnya hujan becek di sini habis itu semrawut, itu harapan abang tuh gimana? Harapan saya gimana ya, jalan mungkin yang ini jalannya diperbaiki gitu ya, ya drainasenya gitu enak. Ya biar nggak becek ya, ya biar enak lah. Eksistensi pasar pagi Pol Simpang tidak perlu diragukan lagi, karena sejak dulu sampai sekarang pasar pagi Pol Simpang tetap menjadi tujuan masyarakat untuk berbelanja dan berjualan. Semoga pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, lebih memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat pedagang kaki lima yang berjualan di pasar pagi Kuala Simpang. Karena pasar pagi Kuala Simpang ini merupakan pasar yang sangat lama di Aceh Tamiang dan sudah sangat lama menopang perekonomian masyarakat, karena sebagian besar pedagang yang ada di pasar pagi Kuala Simpang itu merupakan pedagang kaki lima.